baju saya starting $38. Bukan biasa. Kalau saya kerja satu ahad, double. 70 lebih. Berair dah semua air ni. Dah ni lah sana. $38. Sejam. Sejam $38. I block dia. Dah block dah. Sejam $38. Mak kau anjing? Mak kau anjing lah. Kalau kerja satu ahad, dah apa? Tak termasuk komisen. Bukan sehari $30. Sejam $38. I work. I kan budak baru. Baru first masuk kerja. Dapat jual produk. Barang sales sajat. Ada di sini kan? Mesti tak ada orang. Tapi dapat jual dalam $2,000. Okey lah kan? Sesuatu yang positif. Aduh. Sehari? Seminggu 5 sehari. Seminggu 3 kali saja kerja. Seminggu 5 kali saja kerja. Cuti 2 hari. Hari Minggu saja dapat kerja. Gaji saya dalam dekat dalam $80. Sejam. Dekat $80 sejam. Lepas tu boleh termasuk komisen. Boleh dapat OT. Di sini nak kerja dekat pasar-pasar raya besar, you all kena lepas exam. Macam-macam, memang susah sangat nak masuk. Tak kalah mendidah. Tajak kerja hari ni, tajak gaji kerja hari ni, tajak kerja 5 jam hari ni. Tapi tajak buat OT sejam tadi. Ini
bapak dia kaya. Tapi makan lah. Yang di sini gaji besar. Ada komisi lagi. Ada di point. Kita buat detail kan? Kerja sajak senang. Bukan senang lah. Sebab I minat tau. Sebab sajak kerja, sajak pegang brand Dior, Christine Dior, Christine Lauder, MAC. Nak wangi semualah, saya pegang. Tadi manager tu suka sangat kat tempat. Dia tak bagus tau awak ni. Baru masuk kerja, dah buat saya dalam 2,000. Pandai attract customer. So, dia panggil semua customer. Bukan panggil lah. Terus, say terus. Nanti saja buat live. Kat tempat kerja sajak lah. Kita tak mau tu sebenarnya. Tak tahu lah. Kita budak baru kan. Macam-macam ada. Kerja make up. Dia kata kau buat je kerja apa. So nak target sale dalam $5,000 lah. Betul tak? Orang tu dapat beli $500. Ini lagi berapa ini? Mereka nak tarik bibirnya lah. Senang sama saya. Bukan awak yang tahu apa bibir lampunya. Yang dekat sini, kita memang dah ada business. Tapi masalahnya sekarang ni, kita nak kerja tu nak pengetahuan am tu. Faham tak? Kita nak kenal orang, nak jumpa dengan orang. Faham? Macam inilah salah satunya cara kita nak berinteraksi dengan orang lain. Mana ya? Dengan community lain. Faham? Sebab saya dah 2 miliar dua saya. Aku kan di Malaysia. Sebab diorang tak tahu yang sajak influencer. Kalau saja orang tahu sajak influencer, mungkin orang sebagai sajak sampai. Tapi first sajak sampai, manager tu dah suka dengan sajak. Kata, my God, you have very beautiful girl. Now I know. Dia tanya sajak. What do you like? What do you like to do for work? Aku belajar apa bagian beauty and retail. Dekat tip dulu. Sikit-sikit diploma. Lepas tu aku belajar retail lagi. Dekat Oya ke kerja tu kau masuk bagian kosmetik. Kosmetik dengan aku punya minyak wangi. Manja. Mesin cat tu pun macam mungkin. Ah, tak kira. Saya cakap kena makan ni, takkan nak tergerak aku. Saya cakap speaking English ke? Of course lah, you can what? Kau ingat nak kerja-kerja tak maya ni? Kena cakap bahasa Melayu ke? English kena molek lah. Kau sampai cakap bahasa Melayu tu, kau bungkus makanan je, faham tak? Kalau kau cakap Melayu tu, kau bungkus makanan, bungkus roti. Itu kau tak kerja kau, kau tak bercakap dengan orang. Aku ni bercakap dengan orang, bercakap tentang produk, faham?
English aku ni kena wow 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 wow. Maya, I'm new. Nampak tu? Maya stall. Maya stall. Orang kata macam, ramai kata macam, saja check in dulu ke? Saja jual badan ke? Saja shower ke? Apa nak jadi dengan saja? Yang kita sini, saja baru je setahun. Setahun berapa bulan je saja sini. Habis belajar, terus kerja. Buka kedai, lepas tu saja jual. Habis belajar, terus kerja. Ya? Okey, alhamdulillah. Rezeki tu ada mana-mana. Kan? Kita kena yakin kita boleh dapat kerja. Kita pun cantiknya. Nombor satu. Nombor satu. Tak, kalau orang tak nak ambil pun cantik macam ni, dia tak dapat kawan sebuah make up. Kan? Nombor satu ya. Makan-makan boleh aku. Terima kasih bagi Kim. Thank you. Very ala-ala kan. Menang mata. Sejak tak boleh undi ke? Sejak dahil kurus sangat cantik. Saya tahu tak, saya orang perak tau. Saya orang pedara ni perak. Nanti lah tempat kerja sajak tu, mana boleh. Nanti lah tak boleh sebenarnya. Saya kerja kat mana? Dia macam shopping kompleks. Dia macam macam dekat Mecca. Dia macam dekat Sephora. Faham? Tapi yang sini dah ada brand nama Maya. Maya ni big brand. Dia semua benda yang dia pegang. Dia macam Aisyah lah kerja kat Aisyah. Tapi Aisyah kerja dia lebih heavy kan. Sini tak. Sini kerja dia sejam $38. Itu yang itu yang baru. Untuk apa tu? Untuk yang baru. Tapi kita tahu juga sikit-sikit apa yang you pegang. Tapi kalau you dalam lama, macam saja kan diploma. Kalau sajak bagus dan segi skill apa semua, saja boleh jadi naikkan sebagai apa manager store. Manager store gaji saja boleh dapat $65 sejam. Double lah. Doa-doakanlah saja kan. Yang benar tak hidup saja. Macam tu masih saja. Thank you sebab buat saya terlipu. Tahu betul saja ni. Saya amin. Kan? Kalau saja dapat kerja sebagai manager store. Apa lah ambil pengalaman dulu. Gaji besar ya $65 sejam. $65 kau kali dah. Kalau kerja 8 jam berapa itu. Itu kerja hari. Hari biasa. Kalau hari Minggu kerja 2 hari tu kalau 65 sejam, kalau hari Minggu sejam jadi 125. 125 per hari lah kalau aku kerja dalam 5 jam ke ataupun 8 jam ke dah berapa. Positif, kita kena berangan dulu yang berangan dulu sebelum jadi kenyataan. Kan? Beauty consultant. Tak, $65. Carilah dengan ni. Dengan $65. Itu hari Minggu. Hari biasa. Kalau hari Minggu, 130 lah kan? $130 sejam. $130 kali dengan 8 jam kalau kerja. Memberinya. Apa gaji kau tu? Kita kena positif. Sekarang hidup, kita positif. Kau nak cakap apa, cakap lah. $130 kali dengan 8 jam. $1,040.
$140 satu hari mak kerjanya, itu bekerja. Belum lagi komisen. Ah, makan hati. Duit Malaysia berapa cat? Kalau duit Malaysia kalilah dengan ni. Kali dengan 3. Dapatlah sehari tu gaji dengan $3,120. Satu hari tu dapatlah gaji RM3,120. Tax tinggi tak sana Sanchai? Explain. Tax semua tinggi tapi masalahnya nanti every year kita akan dapat tax refund. Ada orang sini dapat tax refund sampai RM6,000, RM7,000, RM8,000, RM10,000. Tengoklah. Sini pakai Malaysia kata tax. Tapi hujung-hujung pelik. Malaysia pelemnya. Kata tu tax. Hujung-hujung pelik. Dapat apa lepuk? Sini, kalau kita dapat, kita bagilah duit tu dekat mak ayah kita. Dapatlah dia orang banyak. Kalau TI tu dapat dalam RM8,000, kan? RM5,000, kalilah dengan 3 dah berapa bagi kat keluarga, kan? Betul tak? Tak nak jadi lelaki balik ke? Suka dengan sajak bubur di mana kolab dengan... Bagus sajak ni. Ha. Yang sini gaji kata, nanti tunjuk gaji I berapa nanti. Hebat tau, makan hati korang. Maksudnya korang kata, kenapa lah sahaja boleh kerja dengan Australia? Macam mana dia macam ni kan? Macam mana sahaja dia yang tak pandai suara Inggeris dia berjaya pandai? Yang kita ni memang bodoh. Sebab bodoh lah kena belajar. Mana ada orang pandai terus pergi belajar? Ha. Orang bodoh memang kena belajar. Bila dah belajar, barulah kita pandai. Bila dah belajar, boleh kita kerja, praktikal benda tu, barulah pandai. Kalau orang pandai pun belajar, kalau dia tak kerja, lama-lama pun dia boleh lupa skill tu. So skill tu, kita jangan lupa, kita kena kerja, kena praktikal. So kita akan jadi pandai, pandai dan terus pandai. Pandai-pandai dan selagi tu boleh pandai sepanjang pandainya. Tendang tu tak? Kalau ikut-ikut pun tak aku dah kenapa tu. Sepadan pandai tupah melompat. Sepadan pandai tupah melompat. Tupah tebuk pantat korang. Sepadan pandai tupah melompat. Tupah tebuk pantat korang. Sekejap. Nak kekoci tak? Ya Allah, sedap ni kekoci. Macam mana you tahu I nak makan kekoci lah? I cakap I nak makan kekoci tu masa I kat Melbourne lagi. Ada kekoci kat sini? Oh, sini tak ada kekoci dah ada. Tak ada. Oh, mangga. Sajak, sekarang sajak kat mana? Nak tengok OOT jari ni sajak. Buatlah sendiri. Korang nak pergi koci. Hantarlah pergi koci kat sini. Siapalah. Siapa pandai buat kekoci, buatlah kekoci. Ada sahaja pergi nak makan kekoci. Nak kekoci. Kan? Pemenang pertama. Kan pertandingan. Besarkan titik.
Puan-puan, tuan-tuan, kita sekarang ada 5 orang yang masuk dengan siapakah titik paling besar. Pertama, sebesar buah semikai. Kedua, sebesar buah betik. Ketiga, sebesar nyok kelapa. Keempat, sebesar buah lima bali. Kelima, sebesar kuih koci. Pemenangnya adalah kuih koci. Apa ni? Apa ni? Apa yang kuih koci pula yang menang? Kuih koci tu kecil kan? Sabar dulu tuan-tuan. Yang sebesar kuih koci tu, itu bukan saiz titiknya. Tetapi itu baru putingnya. Wow. Puting saja dah macam kuih koci. Belum lagi dia punya tempurungnya. Putih mantau lah. I don't know. Buat lawaknya. Ah, gelak-gelak juga. Like tu kasih lebih sikit. Tak sampai 100,000. Ah, like-like. Gelak-gelak juga. Like tu kasih 100,000 sikit. Ah, terima kasih Chelsea bagi gift. Ah, penat aku dah buat lawak ni. Ingat senang ke bagi korang lawak? Terima kasih. Ah, puas hati. Putra ice cream, thank you. Cucuknya, cucuknya kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pun dah selamat. Dah selamat dah sampai ke tempat kita lah, rumah kita. Saya dah start kerja ke? Dah start kerja dah. Okey tak, Ofiq Sajat? Ha, tengok macam ni lah kerja. Ha. Maya? Ha, I'm a new. Okey? Esok kena beli loker. Dia kata dah beli loker dah apa semua. Kerja lah ya. Kita ni pondan, bukannya buat kerja. Cendut je. Kan? Kita pondan yang, kita pondan intelligent lah. Kau faham tak? Pondan yang ada education. Faham? Pondan ada diploma. Kita pondan yang educated. Faham? Yang product knowledge yang very dah. Kau ada? Kau tak ada tau. Mak pondan maju. Jangan pula lepas ni sakit hati tengok kehidupan mak. Mak pun dah majunya. Mak level lari. Mak pun dah bekerja. Sorry, I bukan B40 eh. B40 untuk orang-orang kat Malaysia je. I bukan ponan B40. I ponan bye. Buy no, semua boleh. I get to buy pun boleh. Korang je yang B40. Suka perempuan ni. Siapa jantan ni nak ngorak kita ke? Nak air kita ni? I kopi lah. Kita korang buy ni.